Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjana. Hari ini aku mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat aku namanya Mbak Eliana yang sudah menyempatkan waktu memberikan produk penyembuh kanker atau penyembuh penyakit lainnya. Semoga Mbak Eliana dan keluarga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diberikan kelancaran semua urusannya tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah banyak sekali mendoakan saya, mensupport saya, mendukung saya dan juga mendoakan saya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku mau review produk dari Bioglass ya teman-teman, tapi saya masih begitu kurang paham apa manfaatnya. Intinya sahabat aku Mbak Eliana ini bercerita bahwa bisa menyembuhkan penyakit kanker saya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga ini semua ikhtiar dari namanya usaha untuk kesembuhan. Ini kemarin saya udah pakai ya teman-teman. Ini adalah paketannya dari teman saya Mbak Eliana yang saya kenal dari via Facebook, yang kebetulan waktu itu saya membuat apa status cerita tentang kehidupan saya. Mungkin dari cerita saya banyak yang tersentuh dan salah satunya adalah Mbak Eliana. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang produk Bioglass ini, kalian bisa baca-baca di Mbah Google atau internet lainnya, itu lebih pahamnya. Yang saya pelajari hanyalah untuk menyembuhkan penyakit saya, yaitu penyakit kanker. Nah, caranya juga sangat simpel ya teman-teman ya. Nah, saya akan perkenalkan dari produk yang paling besar dulu ya. Ini adalah Bioglass Jumbo. Di dalamnya ini kemarin itu produknya masih dibungkus rapat ya pakai plastik, tapi karena pas waktu pertama kali saya dapat paketan ini, saya itu langsung berambisi teman-teman, jadi saya nggak bikin video unboxingnya, jadi saya langsung video perkenalan tentang produk ini, apa sih kegunaannya dan apa dalamannya itu gimana gitu. Jadi saya langsung aja yang simpel-simpel dan gampang ya teman-teman. Bukan saya jualan, nanti saya kasih di deskripsi box. Apabila kalian ada yang berminat, kalian bisa pesen kepada teman saya yang memberikan Bioglass ini ya. Nah, di dalamnya adalah ada kaca yang besar ini teman-teman ya. Kaca ini adalah gunanya untuk penyulingan air minum. Katanya air minum disuling pakai ini dan diminum, itu gunanya untuk kesehatan, kesembuhan, atau pula ditempelkan kepada bagian mana yang sakit. Nah, kalau saya itu saya gunakan dengan cara yang mudah, yaitu saya tempelkan kepada ke bagian payudara saya teman-teman. Karena payudara saya, jujur saya tuh sekarang akhir-akhir ini merasakan sakit yang luar biasa, nyeri, terus tangan aku tuh pegel-pegel, terus nggak bisa gerak ke atas nih ya teman-teman, cuma sampai di sini aja. Beda dengan yang ini tuh bisa ke atas karena ini udah cacat, karena ini udah dipapras semua payudara saya. Jadi saya mulai menggunakan produk ini tuh baru kemarin. Sekarang tuh hari apa ya, hari Minggu. Jadi saya baru satu hari saya mencoba. Jadi efeknya itu belum kelihatan hasilnya ya, belum terasa. Tapi saya itu ingin mencoba dan saya ingin ikhtiar semoga sembuh. Nah, selain dari saya ditempelkan juga, saya itu kadang kalau di pagi hari itu saya duduk di itu matahari deket jendela, itu ada matahari yang sinar masuk ya dari jendela gitu. Saya tiduran saya tempelin ke sini teman-teman. Jadi sinarnya itu masuk ke sini. Menyorotin. Ya namanya juga ikhtiar ya teman-teman, doain ya biar aku sembuh. Dan ini juga aku belum buat penyulingan air minum, emang aku belum gunakan ya teman-teman. Jadi semoga bisa menyembuhkan. Mungkin buat teman-teman yang berminat bisa nanti hubungin saya.
sekalian penjualan. Tapi saya nggak jual ya teman-teman, ini teman saya yang memberikan. Jaza khairun jaza pokoknya. Ini adalah bioglass yang jumbo ya teman-teman. Ini nggak tahu kalau beli harganya berapa, saya kurang paham harganya. Terus yang ini ya teman-teman, ini produk ini nih. Ini kemarin juga udah dibungkus, tapi saya udah buka, isinya adalah sebuah kalung kesehatan teman-teman, untuk mencegah katanya radiasi, mungkin buat teman-teman yang banyak sekali main HP atau fokus di komputer atau apa tengah malam ya, mungkin lampu atau gimana. Ini kalung kesehatan, kalian bisa pakai ini ya. Di belakangnya juga ada apa namanya, apa ya namanya, saya nggak kurang paham juga, batu apa gitu yang bisa efek dari kalau kita main HP pakai setiap hari, bisa mencegah radiasi ya katanya ini dalam produk ini. Nah untuk mencegah keaslian ya, ini di dalamnya itu ada juga member apa namanya ya, kartu ya yang menjamin itu tuh asli apa bukan. Nah saya bacakan ya, ini ada kartunya, setiap kalung yang kalian pesan pasti ada kartunya, itu yang asli ya teman-teman. Nah saya akan baca ya, kartu ini adalah sertifikat yang menandakan produk ini adalah produk original dari MCI. Seluruh produk original MCI telah terdaftar dan memiliki nomor seri unik sendiri. Nah katanya kalau original di dalam kalung ini, di kalung ini ada nomor serinya. Coba saya cek lagi ya, soalnya kemarin aku juga belum ngecek. Oh ya teman-teman, ada nomor serinya ini teman-teman. Nomor serinya ada di buletan ini ya. Nomor serinya adalah N28915. Nah ini berarti asli ya teman-teman, karena ada nomor seri dan ada kartu namanya. Nah ini aku coba pakai ya, aku baru 2 hari ini pakai. Semoga juga ada efek samping, sembuh ya, namanya juga ikhtiar. Dan semoga orang yang memberi hadiah ini diberikan rezeki yang banyak, dimudahkan urusannya. Dan yang terakhir ya teman-teman, ini bioglass mini kelihatannya ya. Ini juga kemarin udah dibungkus semua, dibungkus rapet ya, karena teman aku tuh ngasih dia semua masih rapet ya. Ini dalamnya ada kaca kecil nih, kaca-kaca. Tengahnya berlubang. Nah, ini gunanya yang paling simpelnya itu kalau kita punya botol air minum ya, teman-teman. Botol air minum itu, terus ini yang kecil ini dimasukkan ke botol. Nah, itu kita bisa minum. Dan simpel, praktis, dibawa kemana-mana. Begitu. Ini mungkin kalau 3 paket ini kalau beli, kalau nggak salah saya baca-baca, kalau kurang lebih ya 3 jutaan lah kalau beli. Ini seperti apa namanya, ya namanya juga usaha ya, ada bisnisnya atau gimana. Tapi bener ini harganya kalau nggak salah 3 jutaan. Ini aku diberi cuma-cuma sama sahabat aku yang namanya Mbak Eliana. Pokoknya terima kasih banyak ya Mbak Eliana. Walaupun kita nggak kenal, walaupun kita nggak pernah bertemu, walaupun kita cuma kenal di sosial media, Mbak Eliana dengan tulus memberikan produk ini untuk ikhtiar kesembuhan saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khairan jaza. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang sakit seperti saya doakan semoga sembuh, sehat seperti sedia kala, dimudahkan pokoknya berobatnya. Dan salam persaudaraan dunia akhirat. Saya mohon maaf seandainya banyak kata-kata saya, baik sengaja maupun gak sengaja, dalam saya membuat konten-konten selama ini banyak yang menyinggung perasaan teman-teman. Mungkin ada yang bikin orang sakit hati ataupun gak suka. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Gak ada niat apapun dalam saya membuat konten. Saya hanya berusaha menghibur, saya berusaha untuk mengisi waktu luang saya berusaha untuk
berbagi apa cerita saya, semoga bisa bermanfaat. Itu aja. Saya mohon doanya ya teman-teman agar saya bisa sembuh total, sehat seperti sedia kala, bisa bekerja, bisa berkumpul lagi dengan keluarga saya, anak saya. Saya mohon maaf, pokoknya saya mohon maaf jika ada salah kilaf dari saya. Mohon maaf ya, terima kasih teman-teman. Akhir kata cukup sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.